Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi allafa baina qulubina wa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Alhamdulillahilladzi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya lawla an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala rasulina wa nabiyyina wa qudwatina wa qurrati ayunina sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyin wa rasulah. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'a wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinaba. Allahumma shah sudurana bi faydil iman bik wa jamil tawakkali 'alaik wa hina bi ma'rifatik wa minna ala shahadati bi sabilik innaka ni'mal mawla wa ni'mal nasir. Allahumma amin. Baik, Bapak sekalian, alhamdulillah, tsumma alhamdulillah, mari kita syukuri bersama. Pagi hari ini kita dipertemukan kembali Allah Subhanahu wa taala setelah vakum kurang lebih 2 tahun ya. Sejak bulan Maret insyaallah ya. Alhamdulillah kita bisa hadir di sini merupakan nikmat Allah ya, yang sangat mahal ya, karena tidak diberikan kepada sembarang orang ya. Kalau kita dengan kesadaran mau menghadiri majelis ilmu ya, maka ini tanda yang sangat jelas bahwa Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan untuk kita semua. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang Allah kehendaki padanya kebaikan, maka dia akan mendalami agamanya. Namanya semoga kehadiran kita di sini mendatangkan keberkahan, kebaikan yang sangat banyak. Amin ya rabbal alamin. Baik, Bapak sekalian. Kita lanjutkan Mus'ab Utsmani halaman 18 ini kalau salah ya, atau Al-Baqarah ayat yang ke 113. Monggo. Siapa yang di luar? Baca di depan juga boleh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم والله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimanakah tafsir dari ayat ini? Waqalatul yahudu, dan orang Yahudi berkata, laisatin nasoro ala syai'in minantini sahihi. Jadi orang-orang Yahudi mengatakan orang Nasrani itu enggak punya pegangan yang jelas, enggak punya apa agama yang benar. Siapa yang mengatakan? Orang-orang Yahudi. Jadi orang Yahudi menganggap orang Nasrani itu tidak berada pada ad-dinus sahih, yaitu agama yang benar. Wa kadzalika qolatin nasara fil yahudi, demikian juga itu yang dikatakan orang-orang Nasrani terhadap orang-orang Yahudi, yaitu apa? Laisa bil yahudu ala syai'in min ad-dinis sahih. Ini orang Yahudi itu tidak berada ya,
tidak berpedoman kepada ad-dinus sahihu, itu agama yang benar. Wa hum yaqra'una Taurata wal Injila, padahal mereka ini, baik orang-orang Yahudi maupun orang-orang Nasrani, mereka ini membaca kitab Taurat maupun membaca kitab Injil. Yang mana baik kitab Taurat maupun kitab Injil, wa fihima, di dalam keduanya wujubul imani bil anbiya'i jami'a. Di dalam kitab Taurat maupun di dalam kitab Injil, di sana ada disebutkan kewajiban untuk mengimani semua nabi. Nah, apa hubungannya? Hubungannya begini. Kalau orang Yahudi itu mengatakan orang Nasrani tidak berpegangan pada agama yang benar, lo agamanya yang di, agamanya yang dipegang oleh umat Nasrani kan dibawa oleh Nabi Isa. Kan begitu. Sebagaimana agama Yahudi dibawa oleh Nabi Musa. Ya kan sama-sama nabinya. Loh, padahal di dalam kitab Taurat maupun kitab Injil, di sana disebutkan wajib untuk mengimani semua nabi, ya Nabi Musa, ya Nabi Isa, gitu. Tapi mengapa mereka ini malah mengatakan, yang Yahudi mengatakan orang Nasrani itu tidak benar agamanya. Orang Nasrani mengatakan orang Yahudi tidak benar agamanya. Berarti apa? Berarti enggak sesuai dengan Taurat dan Injil yang memerintahkan untuk supaya semua nabi itu diimani, kan gitu. Itu yang pertama. Kadzalika qala alladziina la ya'lamuuna min musyrikil arabi. Nah, apakah hanya orang Yahudi dan Nasrani yang memiliki pemahaman seperti itu? Tidak. Orang-orang musyrik Mekah juga sama. Musyrik Arab juga sama. Yaitu apa? Menganggap agamanya itulah yang benar. Yang lainnya salah semuanya. Wa wailuhum misla qawlin, demikian juga yang lainnya. Ay qalu li kulli dhinin lasta ala syai'in. Nah, demikianlah semua orang yang memiliki agama itu pasti punya keyakinan seperti itu. Yaitu apa? Kepada yang lainnya mengatakan lasta ala syai'in. Ya, Anda ini tidak berada di dalam kebenaran, di atas dalam kebenaran. Nah, ini yang penting kita pahami, Ibu sekalian, ya. Dalam kita harus tahu, harus cermat, ya, harus cerdas dalam memahami ayat ini. Yaitu apa? Yaitu Allah SWT membekali kepada kaum muslimin bahwa yang yakin agamanya benar itu bukan cuma umat Islam. Ini kita harus paham. Jadi semua pemeluk Yahudi, dia yakin agamanya saja yang paling benar. Orang Nasrani juga begitu, hanya agama Nasrani yang paling, ya. Umat Hindu juga begitu, umat Buddha juga begitu. Semua apa namanya, umat beragama itu kalau dia berpegangan kepada agamanya, pasti dia akan mengatakan agamanya lah yang paling benar. Terus apakah ini masalah? Ya, tidak ada masalah sama sekali. Bahkan itu benar, itu bagus. Yang bagus itu ya begitu. Seorang muslim yang bagus ya kalau dia adalah meyakini hanya agamanya yang paling benar. Nasrani yang bagus adalah kalau dia meyakini agamanya lah yang paling benar. Ya, semuanya harus begitu. Loh, ini nanti apa tidak merusak kerukunan atau toleransi? Oh, tidak. Karena apa? Ini urusannya apa? Keyakinan. Karena apa? Kalau dibalik jadi kacau. Kacaunya dalam pengamalan. Misalnya begini. Kalau misalnya kita sebagai seorang muslim mengatakan agama Islam itu tidak benar, ini tambah aneh kan? Misalnya agama saya itu adalah paling tidak benar, dia kan malah tambah ruwet banget. Terus
Ngapain beragama Islam kalau dia enggak yakin agamanya benar? Kan gitu. Ya mendingan apa? Ya pindah saja. Ya begitu. Jangan beragama Islam lagi kalau enggak yakin agamanya paling benar. Gitu. Sama kalau misalnya ada orang beragama Nasrani, dia enggak yakin agamanya benar, ya jangan beragama Nasrani, kan gitu. Ini apa soal keyakinan. Ya, jadi keyakinan itu adalah salah satu dari sekian banyak ajaran agama. Agama itu bukan cuma keyakinan. Contohnya lainnya lagi apa? Setelah Allah menjelaskan seperti ini, terus bagaimana ini? Kan mungkin kita bingung. Ya apa semuanya ngaku benar? Semuanya bilang benar. Nah, maka jawabannya apa? Fallahu yabsilu bainahum yaumal qiyamah. Itu nanti yang akan menjadi hakimnya, yang akan menjadi pemvonisnya itu bukan kita, tapi Allah Subhanahu wa taala. Kapan nanti? Di hari kiamat. Siapa yang benar itu, yang nyatanya benar itu yang menjadi hakimnya bukan kita. Jadi kita itu apa? Hanya sampai tingkatan keyakinan, tapi tidak boleh menghakimi kepada umat yang lain. Itu keyakinan kita seperti apa yang dihakimi oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di hari kiamat, fi makhtalafu fihi min amriddin, tentang apa yang mereka perselisihkan dalam agama itu. Wa yujazi kullan bi amalihi, dan semua nanti akan dibalas, amalnya semua akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang perlu kita pahami. Jadi jangan sampai kita menganggap yang merasa benar cuma umat Islam, itu berarti kita kurang wawasan. Ya, kita harus tahu bahwa semua umat beragama itu pasti meryakini agamanya benar. Walaupun tidak semuanya, mungkin orang yang tidak peduli agama, ya mungkin dia tidak mikir apa-apa. Tetapi kalau dia itu komitmen dengan ajaran agamanya, ya mesti dia meyakini agamanya yang paling benar. Karena itulah muncul yang namanya orang yang pindah agama, convert. Itu karena apa? Karena merasa ada yang lebih benar daripada agama sebelumnya, makanya dia pindah, kan begitu. Nah, itu sekali lagi ada dalam wilayah keimanan atau keyakinan. Adapun dalam urusan muamalah, kalau kita berhubungan dengan yang lainnya, maka ada dalam surah Al-Kafirun. Misalnya apa? Lakum dinukum waliyati, bagimu agamamu, bagiku agamamu. Maksudnya apa? Ya karena sama-sama yakinnya, ya silakan menjalankan, mengamalkan ajaran agamanya masing-masing. Gitu. Karena apa? La ikroha fitin, tidak ada paksaan di dalam beragama. Maksudnya apa? Kita hanya bisa menyampaikan. Nah, disitulah yang kadang-kadang disalahpahami, baik oleh sebagian kaum muslimin maupun mungkin bagi pemerintah. Ya, dikira kalau orang yakin agamanya paling benar itu bikin masalah. Oh tidak, yang bikin masalah itu kalau dia tidak bisa menghormati keyakinan dari umat yang lain. Jadi agama Islam itu menyuruh dua-duanya. Ya, suruh yakin agamanya paling benar, dan juga disuruh menghormati keyakinan yang berbeda. Dua-duanya. Jadi bukan cuma suruh yakin agama yang kemudian yang lainnya disuruh menghilangkan atau disuruh menghancurkan, tidak ada begitu. Contohnya apa? Contohnya jangankan urusan damai, urusan perang saja, kalau kamu muslimin misalnya diperangi oleh negara lain yang juga mungkin berbeda agamanya, kemudian kita membalasnya, pesan Nabi apa? Silakan perang itu adalah untuk menghapus kedzaliman, menegakkan keadilan, dan itu adanya pada manusia, pada orang. Maka tidak boleh membunuh binatang, tidak boleh merusak pepohonan, tidak boleh merusak tempat ibadah apapun. Maka begitu.
Karena apa yang ditujukan bukan bukan binatangnya, bukan hewan ternaknya, bukan pohonnya, itu coba kan orangnya. Nah gitu. Apalagi kalau urusan damai ya lebih-lebih lagi. Jadi umat Islam itu sekali lagi di PR-nya itu dua, kan? Yaitu apa? Supaya meyakini agamanya lah yang paling benar, tetapi juga disuruh menghormati keyakinan yang berbeda. Hiduplah berdampingan secara damai selama memang mengajak perdamaian. Pengennya rukun, namanya rukun, harus rukun. Tapi kalau kita diperangi, tidak boleh diam saja, ya harus dilawan gitu. Tapi kalau ngajak damai, haram kita memeranginya, kan gitu. Karena apa? Prinsipnya kita itu adalah mewujudkan perdamaian dunia, bukan membuat keributan ya, dan itu adalah prinsipnya. Nah emang bagi orang yang emosian mungkin gak kebayang apa bisa ya orang itu di saat yang bersamaan dia yakin kebenaran agamanya, di saat yang bersamaan menghormati keyakinan yang berbeda. Tapi itulah agama kita tuh begitu, lah, disuruh begitu. Misalnya apa, anak dengan ibunya, gitu ya. Misalnya ibunya masih beragama yang lama, ya seperti Lukman ya. Nah, saya Lukman kepada anaknya yaitu supaya menghormati ayah ibunya, orang tuanya. Ya, meskipun berbeda keyakinan. Itu bagaimana ungkapannya? Wa in jahadaka ala an tusyrika ma laisa laka bi ilmun fala tuti'huma. Dan apabila kedua orang tuamu itu memaksa kamu untuk pindah agama ya, dari Islam ke yang lainnya, fala tuti'huma, maka jangan kamu ikuti, jangan kamu taati. Itu prinsip pertama. Kita tidak boleh menggadaikan keyakinan. Itu prinsip pertama. Tapi bukan cuma itu, ada lagi tambahnya, itu apa? Wa sahibahuma fid dunya ma'rufa. Tetapi pergaulilah ya, perlakukanlah orang tuamu itu dengan sebaik-baiknya. Nah gitu. Ya emang kita disuruh begitu. Keyakinan ya keyakinan, urusan berbuat baik tidak boleh berkurang walaupun berbeda keyakinan. Itu tuntunan agama kita kayak gitu. Nah orang yang gak ngerti agama ini dikira kalau yakin agamanya paling benar nanti akan merusak ya, membunuh atau mencelakai umat lainnya. Ini karena kurang pemahaman agama ya. Termasuk mungkin juga ada di umat Islam yang punya pikiran begitu. Kalau beda keyakinan ya dibunuh saja. Ya mungkin ada, tapi itu jelas menyimpang dari ajaran agama, agama Islam gitu. Makanya sering saya sampaikan, kalau jenengan itu tidak yakin dengan agamanya sampean, ya jangan tetap di situ. Karena untuk beragama itu butuh keyakinan. Karena aku gak yakin nanti apa? Gak dijalankan. Cuman apa? Status saja. Ada di KTP. Tapi apa? Gak diamalkan. Karena apa? Gak yakin. Tapi kalau yakin, nah kalau jenengan ngikuti yang suka viral-viral di medsos itu, nah, misalnya video-video pendek ya. Kalau udah yakin, jualan sate ya kan, ngipasi arem ya, tapi di hujan-hujanan. Terus tulisannya apa? Yang penting yakin. Ya, itu saking temennya pentingnya yakin. Tapi jelas-jelas udah panas no ini. Ya bagaimana bisa panas? Gimana mati kabeh? Udan deres apa enggak ngipasi areng ning udan-udan. Ya karena apa? Sing penting yakin ya. Nah, itu maksudnya untuk menunjukkan ya walaupun guyon tapi ya, orang yakin itu ya mesti dia akan melakukan yang terbaik sesuai dengan keyakinannya. Nah orang yang gak yakin ya gak mungkin dia melakukan apa-apa. Jadi biarkan aja. Kasihan agamanya kalau cuma dipakai status saja. Gitu.
Makanya di dalam sejarah apa kekhalifahan Islam itu, ya misalnya di Turki Utsmani itu, sampai mengapa kemudian ada Masjid Ayasofya kan gitu ya, itu kan utuh, tidak ada pengurusan, tidak ada. Jadi tempat ibadah itu walaupun bermacam-macamnya itu tidak akan dirusak, tidak akan dihancurkan, karena itu adalah keyakinan umat Islam seperti itu. Yaitu apa, namanya berbeda keyakinan itu tidak bisa dihindari, itu sudah. Memang Allah mengendaki begitu. Jadi jangan, enggak usah mimpi seluruh dunia beragama Islam, enggak usah mimpi begitu. Ya mesti macam-macam. Jadi buka itu surah Hud ayat 118. Ya walau syaa rabbuka la ja'ala an-nasa ummatan wahidatan. Kalau Allah, kalau Tuhan mengendaki, dia bisa membuat umat manusia itu satu jenis saja. Islam aja itu bisa, Allah mengendaki itu bagi Allah mudah. Tapi Allah enggak mengendaki begitu, memang macam-macam. Nah, gitu. Tetapi di dalam apa? Pergaulan atau hubungan sesama manusia atau umat beragama yang berbeda, nah itu jelas sekali. Nah, terus beda keyakinan, semuanya saling yakin agamanya paling benar, terus gimana mengarahkannya itu? Ada dalam surah Al-Baqarah juga. Yaitu apa? Wa min kulli wijhatin huwa muwanniha fastabiqul khairat. Nah, atas perbedaan keyakinannya macam-macam itu, Allah tidak membiarkan. Yaitu apa? Kalau kamu memang yakin agama itu yang paling benar, buktikan apa? Kamu harus banyak berbuat baik. Nah, gitu loh. Jadi semuanya begitu. Kalau umat Nasrani itu yakin agamanya benar, buktinya apa? Banyak berbuat baik, banyak menolong, banyak membantu, ya, banyak meringankan beban tetangga, apa saudara, keluarga, masyarakat, ya, gitu, yang miskin dibantu. Itu buktinya kalau yakin agamanya benar begitu. Nah, kalau semuanya begitu, yang untung siapa? Kan masyarakat. Jadi kalau semuanya yakin agamanya benar, oleh Allah disuruh membuktikan apa? Semakin berlomba untuk fastabiqul khairat. Nah, gitu. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, Allah juga mengingatkan, yaitu apa? Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah. Janganlah kamu itu mencaci maki, mengolok-olok, mengejek apa sesembahan selain Allah. Karena apa? Fayasubbunaha adwan bighairi ilmin. Karena nanti mereka akan membalas kamu dengan balasan yang bahkan lebih buruk lagi. Kenapa kita dilarang untuk mengejek-ngejek itu? Allah juga menyebutkan alasannya. Kadzalika zayyana likulli ummatin amalahum. Karena semua orang itu terhadap keyakinannya itu pasti menganggap keyakinannya yang paling bagus, yang paling indah, yang paling menarik, yang paling hebat gitu. Ya memang begitu. Terus dirinya menganggap paling bagus itu diejek, gimana coba? Nah, gitu loh. Kan Bito karena dirinya paling jelek diejek jelek, itu aja bisa tersinggung kan. Kamu kok jelek? Memang saya jelek. Kan jarang yang bilang begitu. Oh, ngenyek kok, kan gitu biasanya kan. Loh ini padahal enggak, padahal semua umat beragama itu menganggap agamanya mesti paling bagus, paling menarik, paling mengagumkan. Makanya dipeluk, makanya diyakini. Loh kok diejek? Ya mesti marah, gitu, tersinggung. Nah gitu loh. Ini apa namanya enggak konsisten ya? Katanya suruh yakin agamanya saja yang paling penting, tapi kok tidak boleh mengejek? Nah begitulah aturan agama Islam itu begitu. Jadi kita itu harus tahu, jangan tahu salah satu saja. Itu apa? Pokoknya yakin agamanya benar, yang lainnya disalah-salahkan, dijelek-jelekkan, dikelar-kelarannya dihina. Itu melanggar agama Islam sendiri. Nah gitulah. Makanya
keyakinan itu adanya dalam hati kita. Ya. Ekspresinya berupa apa? Banyak berbuat baik. Ya mudah gitu. Kepada siapa? Kepada siapapun. Tetangga enggak boleh membedakan agamanya apapun, harus berbuat baik semuanya. Tapi ditanya keyakinannya apa? Ya agama saya agama yang paling benar. Nah, teman saya, tetangga saya, ya sama meyakini agamanya yang paling benar. Gitu Mbak ya, paham ya? Ini penting. Jadi jangan sampai sepotong-sepotong kita menjalankan agama. Nanti bahaya kalau yang kita jalankan hanya salah satu, salah duanya. Harus semuanya diperhatikan. Ya, makanya Rasulullah itu apa? Punya pembantu Yahudi. Ya, Nabi pamannya tetap agamanya agama sebelumnya, ya tidak masuk Islam. Ya, kemudian pamannya istrinya atau kerabatnya Warokoh bin Naufal adalah tokoh apa pendeta Nasrani. Kan begitu. Ketika Nabi hijrah ke Madinah, di sana yang paling banyak adalah umat Yahudi. Ya begitu. Sahabat Nabi ada yang dulunya Nasrani, misalnya Tamim Ad-Dari, itu dulu adalah Kristen. Ada juga namanya dulunya juga Kristen namanya Suhaib bin Sinan Ar-Rumi. Ada dulunya agamanya Majusi atau yaitu Salman Al-Farisi dari Persia. Ya gitu, macam-macam. Ada dulunya itu. Jadi bermacam-macam. Dan Nabi itu pernah misalnya apa ketemu sama seorang nenek ya yang dia itu beragama Yahudi. Itu ketika ketemu apa dibantu oleh Nabi ngomel-ngomel ya, kemudian dia saya ingatkan kamu ya, kamu jangan sampai mengikuti Muhammad itu. Enggak tahu kalau yang diajak ngomong itu Nabi Muhammad. Memang kenapa nih? Oh, nah itu sudah merusak ya, pokoknya ngomongnya jelek-jelek semuanya. Terus ngomel-ngomel begitu. Nah, besoknya ketemu ngomel-ngomel begitu lagi. Terus begitu sampai akhirnya dia ini tidak tahu kalau dia adalah Nabi Muhammad, sampai akhirnya tahu akhirnya dia masuk Islam, misalnya begitu. Jadi ini adalah kisah yang memadukan bagaimana Nabi dan sahabatnya itu memberikan contoh bagaimana bisa memadukan antara keyakinan dengan toleransi atau dengan kebaikan. Jadi ya yakin ya baik, itu yang diharapkan oleh agama ini. Baik, lanjut. Sekarang buktinya di ayat yang ke-114 ini. Ini bagaimana ya orang-orang itu apa ahli kitab ini sebutkan ya disindir oleh Allah Subhanahu wa taala. La ahada adlamu min alladziina mana'u dzikrallahi fil masajid min iqamati shalah. Tidak ada orang yang lebih zalim dari orang-orang yang mereka ini melarang, mencegah, menghalangi kaum muslimin
untuk menyebut asma Allah di masjid. Berupa apa? Sholat, menegakkan sholat. Berupa apa? Tilawatul Quran, membaca Al-Quran, dan yang lainnya, yang semisal dengannya. Jadi ini adalah apa, fakta di lapangan yang terbalik-balik. Yaitu apa? Yaitu kaum muslim itu menjadi sasaran intoleransi. Yaitu apa? Dilarang masuk masjid, dilarang beribadah di masjid, dilarang baca Al-Quran, gitu. Itu diingatkan oleh Allah, itu adalah termasuk kezaliman. Karena apa? Karena ini merupakan kebablasan, yaitu yakin agamanya benar, yang lainnya gak boleh beribadah. Ini bagaimana? Kalau umat Islam, saya pengen tahu di mana umat Islam yang melarang umatnya beribadah? Kan gak ada. Ada misalnya di rumah di Jawa Barat, bagaimana itu? Yaitu ada pelarangan pembangunan gereja, misalnya itu ya. Itu kan urusannya bukan melarang ibadah, tapi perizinannya dipandang belum mencukupi, tapi sudah dibangun, kan gitu. Bukan, tidak mungkin umat Islam itu melarang umat lain beribadah, itu tidak ada ceritanya. Itu mesti urusannya bukan melarang ibadah, yang mungkin pembangunnya, mungkin IMB-nya, mungkin belum bicara dengan warga, mungkin melanggar syarat dan ketentuan, kayaknya begitu saja. Ya. Tetapi apa yang dilakukan di dalam, disebutkan dalam ayat ini itu ada, ya. Belum bukan disebutkan di sini siapanya, tapi hanya disebut waman atom, dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang melarangi, yang melarang orang masuk masjid. Gitu. Jadi ini adalah justru pelarangan ibadah itu justru malah terjadi kepada kaum muslimin. Maksudnya yang terkena, ya, yang terkena dilarang itu malah umat Islam. Contohnya kalau di Palestina itu, ya, masuk apa, Masjidil Aqsa itu dibatasi hanya yang sudah tua-tua, nah, yang muda-muda tidak boleh. Karena yang masjidnya umat Islam kok diatur begitu, bagaimana? Nah, gitu. Kan beda kalau misalnya orang Islam sholat di gereja tidak boleh, ya, memang bukan tempatnya kok. Ini kan masjid, kok nggak boleh, bagaimana? Itu nyata. Itu nyata. Seperti itu. Kalau alasannya misalnya karena khawatir nanti membawa senjata, ya senjatanya ditujuti, kan gitu. Jangan orangnya yang dilarang, tapi yang membahayakan apa? Misalnya membawa pisau atau membawa senjata, ya itu senjatanya diperiksa, kemudian dilarang untuk dibawa, kan gampang. Ya, melarang orang ibadah itu merupakan bentuk kedzaliman. Makanya ini juga umat Islam diingatkan, enggak boleh kita melarang umat apapun itu beribadah, itu tidak boleh. Nah, tetapi apa yang terjadi, kapan itu pernah ramai misalnya masalah speaker, itu beda itu, mah. Itu bukan melarang ibadah, tapi melarang keras-keras, itu beda. Jangan, kita jangan kebablasan mengatakan ini gimana Menteri Agama kok melarang adzan. Nah, ini namanya kebablasan. Ya, mana ada Menteri Agama melarang adzan? Maksudnya itu mengatur supaya volumenya itu jangan sampai mengganggu, tingkatnya mengganggu, memekakkan telinga misalnya. Misalnya juga ada bayi, ya kan? Ada bayi kemudian akhirnya stres, ya enggak bisa tidur, karena apa? Karena mendengar suara yang memekakkan telinga. Maksudnya begitu, bukan melarang adanya, bukan melarang sholatnya, bukan melarang baca Qur'annya. Jadi kita jangan berlebihan di dalam memahami kebijakan seperti itu. Nah, lain kalau Menteri Agama bilang dilarang adzan. Nah, ini namanya sudah melawan syariat. Kan yang dilarang apa? Keras-kerasnya saja. Ya, kalau jenengan misalnya apa?
jam 9 malam pas ngantuk-ngantuk nih. Terus enek suara apa tilawah water gitu. Ya itu kan bukan malah indah malah apa ganggu. Yang ganggu itu bukan bacanya tapi kerasnya suaranya itu. Karena waktunya orang istirahat. Maksudnya begitu. Wajaddu fi takhribiha bil hadami wal iglaqi. Dan bahkan mereka betul-betul berupaya untuk menghancurkan masjid dan merobohkannya atau minimal menutupnya. Nah, ini yang kita juga sering mendapati. Ya. Kalau urusannya perizinan itu kita harus maklum ya. Misalnya ada masjid kita sedang dibangun terus dihentikan oleh aparat. Nah, kalau emang orientasinya karena izin belum memenuhi syarat ya kita harus terima. Nah gitu. Nah, sebagaimana kita kalau misalnya ada bangunan tempat ibadah yang lainnya, ya kalau memang alasannya perizinan belum cukup, dihentikan itu dihentikan sementara, silakan diurus perizinannya, ya gitu saja. Tapi kalau sampai ternyata itu sampai membuldoser, menghancur, merobohkan, ya karena tidak mengendaki ada umat Islam yang beribadah. Nah inilah yang disebut dengan tidak ada yang lebih dolim daripada orang seperti itu. Aw bimanil mu'minina minha, atau tidak dirobohkan, tidak diganggu masjid, tapi orang Islam dilarang masuk masjid itu. Nah, itu juga termasuk di antara kedoliman. Ulaika dolimuna makana yang bagi lam ayat fulu al-masajida illa ala khawfin bahwa janin minamukubati. Nah, karena apa? Karena justru harusnya harusnya ya itu malah semangat untuk menyuruh semua umat beragama supaya taat, rajin beribadah semuanya, ya yang muslim, ya yang Hindu, yang Kristen, yang Yahudi, semuanya harusnya dimotivasi supaya rajin ke masjid, rajin ke tempat ibadah, bukan malah dilarang, ditutup atau dilarang masuk. Lahu bidzalika shogharun wa fadhihatun fid dunya wa law bil akhirati adzabun syadid. Mereka itulah yang nanti dia akan terhina di dunia dan terhina di akhirat dengan azab yang pedih. Lanjut 115. Walillahi jihata syuruqi syamsi wa ghurubiha, dan milik Allah lah arah terbitnya matahari maupun terbenamnya matahari. Wa ma bainahuma, termasuk apa yang ada di antara keduanya, di antara timur dan barat, semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Fa huwa malikul ardi kullaha, dan Allah adalah pemilik bumi seluruhnya. Fa'ayu jihatin tu tawajjantum ilaiha fi sholati bi amrillahi lakum fa innakum mubtaghuna wajhahu. Karena itulah sebenarnya itu tidak penting. Hakikatnya itu namanya menghadap Allah itu tidak urusannya timur dan barat. Yaitu apa? Kemanapun kita itu akan mesti menghadap wajah Allah. Ya, mau menghadap kemanapun akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa hubungannya? Ini hubungannya dengan ayat sebelumnya, atau nanti setelah ini akan dibahas mengenai pemindahan kiblat. Nah, gitu.
Sehingga kita diingatkan dalam bab ini bahwa supaya kita ini jangan sampai ya meninggalkan ibadah hanya karena urusan ketidakjelasan kiblat. Misalnya jenengan bepergian di apa camping atau masuk luar hutan ya, sampai hutan enggak bawa kompas, ini mana ini kiblatnya? Waduh enggak tahu deh, lu enggak usah sholat. Bukan begitu. Jadi karena apa? Kalau tahu ya harus menghadap kiblat. Kalau enggak tahu meskipun kebalik ya enggak apa-apa. Ya kebalik ya enggak apa-apa. Lu kadung bingung. Ya kayak saya itu kalau ke Alverdus kadung kleru, kadung kleru dari awal tetap merasa menghadap ke selatan saya. Wes jane wangel wis tak eling-eling. Pokoke iki mlebu iki iki jelas ngit-ngit ta mulan-mulan-mulan. Loh, bareng itu men. Pas di depan tuh masih bisa anu belum bingung, belum keliru. Udah naik masuk itu aduh balik ngidul menaik. Yes, kadung. Sama juga di Alikmah Tanjung. Udah kadung keliru saya merasa menghadap ke selatan terus. Udah kadung dari awal keliru ya gitu. Udah wangel loh di Dubai itu paling ingat sebentar malam itu keliru menaik. Itu kalau kadung dari awalnya keliru. Nah itu gak penting. Penting kalau kita tahu. Kalau gak tahu ya lakukan. Yang penting sholat. Jadi jangan pakai alasan untuk keliru kan. Gimana kalau keliru ngadap ke pantai selatan. Ya gak apa-apa kalau memang kita gak ngerti. Kalau itu kiblatnya gak tahu. Nah gitu. Innallaha wasi'un 'alim. Jadi maksudnya apa? Innallaha yang mana tadi? Lan takhruju an mulkihi wa ta'ati. Makanya dimanapun kau berada itu enggak bisa keluar dari ketaatan kepada-Nya. Tetaplah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wasi'ur rahmah bi ibadi. Allah itu meluas rahmat-Nya kepada hamba-hambanya. Alimun bi af'alihim. Maha mengetahui segala perbuatan hamba-hambanya. La yujibu anhu minha syai'un. Tidak ada yang tersembunyi apapun yang dilakukan oleh hamba-hambanya. Lanjut 116. Dan berkatalah orang Yahudi dan orang Nasrani dan juga orang-orang musyrik, Allah telah mengambil seorang anak. Tanazzahallahu subhanahu an hadzal qawlil batil. Maha suci Allah ya dari perkataan yang batil seperti ini. Bagaimana kalau Allah itu memiliki anak? Bal kullu man fis samawati wal ardi milkuhu wa abiduhu. Lantas yang benar bagaimana? Itu bukan anak. Karena apa? Selain dari Allah Subhanahu wa taala. Ini penting ya bab akidahnya. Kenapa kok agama Islam itu membersihkan diri dari keyakinan Allah memiliki anak? Karena apa yang dimaksud anak itu, kalau misalnya Nabi Isa disebut sebagai anak, maka Allah ingatkan bahwa kenapa dilarang, kenapa itu tidak benar, karena kullun man fis samawati wal ardi milkuhu wa abiduhu. Karena semua yang ada di langit dan di bumi itu
itu pertama miliknya Allah, yang kedua apa? Hambanya Allah. Wa hum jami'an khadi'una lahu, bahkan semua mereka ini apa? Tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Musakharuna tahta tadbirihi, mereka ditundukkan di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Itu alasannya. Lanjut 117. Selain Allah itu pasti makhluk, gampangnya gitu ya. Selain Allah pasti makhluk, maka jangan disembah. Karena apa? Manusia yang makhluk, Nabi juga makhluk. Sesama makhluk tentu tidak boleh saling menyembah, atau berarti malah menghinakan dirinya sendiri kalau sesama makhluk itu saling menyembah. Terus yang disembah siapa? Ya yang menciptakan makhluk. Itu yang paling layak untuk disembah. Itu yang pertama. Yang kedua, badi'us samawati wa Allah ta'ala huwa khaliqus samawati wal ardi ala ghairi misalin sabaqin. Alasan keduanya yang layak untuk disembah itu mengapa Allah? Karena Allah lah pencipta langit dan bumi, dengan penciptaannya itu tidak ada contoh sebelumnya. Jadi tidak ada di muka bumi ini, ya, yang berani mengklaim bahwa dialah yang menciptakan langit dan bumi. Tadi malam ada yang protes. Ada. Siapa? Fir'aun. Fir'aun berani dia bilang saya menciptakan langit dan bumi. Berani kan? Beraninya cuma apa? Akulah Tuhanmu. Gitu saja. Tapi kalau di 12 nih, memang sampai menciptakan langit dan bumi, ya tidak berani. Kenapa, apa? Itu layak untuk masuk ke sumber poro, kan gitu. Karena apa? Lalu bagaimana dia lahirnya setelah adanya langit dan bumi, kok malah dia malah menciptakan langit dan bumi, kan jadi aneh. Sama dengan apa? Sampai umurnya lebih tua mana dengan bapak sama? Ya lebih tua saya lah. Gimana kalau gitu? Kalau ada anak bilang gitu, ditanya, sampai lebih tua mana umurnya dengan bapak sampai? Ya tua saya lah. Kira-kira gimana itu? Layak masuk sumber orang kan gitu, masuk RSC saja, gitulah. Bagaimana Fir'aun yang lahir di Mesir, ya dah? Kemudian dia misalnya mengaku, sayalah yang menciptakan langit dan bumi. Itu diguyu sama pitik pun akan guyu, kan gitu. Ini cerita apa ini? Sama dengan apa? Yang melahirkan ibu saya siapa? Ya saya. Ini apa sih? Ya, yang ada ibu saya siapa? Ya saya. Ya. Mungkin kalau yang nanya guru, mungkin gurunya nih bisa diulang apa tadi jawabannya? Kan gitu. Nah, gitu. Jadi cara yang paling meyakinkan untuk mengingatkan manusia supaya benar siapa yang disembah itu, kalau dalam Al-Quran itu sangat simpel, yaitu apa? Yang layak disembah itu adalah yang menciptakan langit dan bumi. Itu saja, gampang, tidak perlu panjang-panjang. Jadi Tuhan yang layak, yang boleh, yang berhak disembah itu adalah yang menciptakan langit dan bumi, titik. Bumi itu yang mana? Ya, yang sampai tinggali sekarang ini, yang sampai menikmati, bisa jalan-jalan, bisa dapat udara, bisa makan, minum, tidur. Bumi itu miliknya Allah, diciptakan Allah. Langit, ya kita sekarang bisa terbang, mana-mana bisa main HP karena ada udara.
penghantar komunikasi data dan sebagainya. Ini itulah miliknya Allah yang dikatakan Allah. Itulah. Nah, kalau misalnya ada ya selain Allah yang mengatakan menciptakan langit dan bumi, ya siapa? Gitu loh. Misalnya gunung disembah karena apa? Dia menciptakan langit dan bumi, kan diguyur. Mana ada gunung menciptakan bumi? Karena gunung itu bagian dari bumi. Itu sudah paling telak, yang paling meyakinkan. Itu apa? Tuhan yang layak disembah itu adalah yang menciptakan langit, bumi dan seisinya. Nah, itu yang. Nah, di dalam iman Islam dialah Allah Subhanahu wa taala. Itu badi'us samawati wal ardi. Wa idza qaddara amran wa arada kaunahu fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Nah, ini hubungannya dengan Nabi Isa. Nabi Isa itu kenapa sampai dipertuhan oleh umat Nasrani? Itu karena keajaibannya, karena kehebatannya. Karena apa? Karena prosesnya. Yaitu apa? Lahir tanpa punya ayah. Ketika masih di buaya yang sudah bisa berbicara, bisa menghidupkan orang yang sudah mati, bisa menyembuhkan orang yang sakit, dan seterusnya banyak mukjizatnya itu. Nah, kalau itu yang menjadi kekagumannya, yang malah kemudian dari situ malah dipertuhan, maka diingatkan oleh Allah SWT dalam ayat ini, yang membuat seperti itu adalah Allah SWT. Yang buat Nabi Isa bisa begitu tuh bukan Nabi Isa sendiri, tapi ada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang Anda itu begitu kagumnya kepada Nabi Isa, maka harusnya Anda semakin tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan begitu. Makanya diingatkan, urusan begitu bagi Allah itu mudah sekali. Bahkan saudara, contohnya kalau Nabi Isa itu lahir dalam keadaan tidak ada bapaknya, tapi ada ibunya. Tapi Nabi Adam alaihissalam, siapa bapaknya? Siapa bapak? Ibunya siapa? Tidak ada. Itu lebih aneh lagi. Toh dia juga bukan Tuhan, dia adalah nabi, hambanya Allah SWT. Mereka juga menyembah kepada Malaikat Jibril misalnya. Nah, itu ngeri Pak kalau dengan baca apa, siapakah Malaikat Jibril. Malaikat Jibril itu kalau rupa aslinya ya, kalau mengepakkan sayapnya, kedua sayapnya, itu bumi langsung gelap. Gelap. Tertutupi oleh sayapnya Malaikat Jibril. Nah, itu sudah lebih hebat lagi itu. Karena sayapnya menutupi bumi, langsung gelap, saking besarnya. Toh demikian Malaikat Jibril itu, dia tidak pernah mengaku sebagai Tuhan. Dan kita juga dilarang menjadikan dia sebagai Tuhan, karena malaikat juga hambanya Allah. Dia juga menyembah Allah SWT. Jadi kekaguman kita kepada sesuatu karena kehebatannya itu, asalkan bukan Allah, cukup dikagumi tok, tidak untuk disembah. Tapi memang harus dikagumi. Makanya umat Islam itu mengakui kenabian Nabi Isa alaihi assalam. Semua mukjizatnya diakui penuh oleh umat Islam. Tetapi bukan sebagai Tuhan, tapi sebagai nabi. Jadi kekagumannya sama, penghormatannya sama, percayanya sama. Bedanya apa? Kalau kita ini tetap menganggap dia adalah hamba Allah, bukan anaknya Allah, bukan Tuhan juga. Karena apa? Nabi Isa juga bertugas atau berkewajiban untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lanjut 118. Alhamdulillah. Wa qala lana minna
kitab wa ghayruhu li nabiyillahi wa rasulihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ala sabil inadi. Dan berkatalah, pasti ada yang mengatakan, orang yang bodoh akan mengatakan dari ahli kitab dan juga selain daripada mereka kepada Nabi Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga rasulnya. Pertanyaannya itu dalam rangka menentang, dalam rangka tidak beriman. Apa pertanyaannya? Hal la yukallimunallahu basyaratan liyukhbirana annaka rasuluhu. Jadi begini, orang yang enggak beriman kepada Nabi Muhammad memang begini. Kenapa Allah tidak berbicara kepada kami? Ya, mengajak kepada kami misalnya ngopi bareng ya kepada kami, sampaikan langsung kepada kami. Allah sampaikan untuk mengabarkan kepada kami bahwa engkau Muhammad adalah betul-betul utusan Allah. Au ta'tina mu'jizatan min Allah tadullu ala sidqika, atau kenapa tidak didatangkan kepada kami mukjizat ya dari Allah yang menunjukkan engkau benar-benar utusan Allah. Itu sebenarnya bukan pertanyaan serius, tapi pertanyaan intinya apa? Tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Wa mislu hadzal qauli qalathu al-umamu min qablu li rusuliha inadan wa mukabiratan. Nah, dikira pertanyaan itu pertanyaan cerdas, pertanyaan baru. Maka Allah ingatkan, dari dulu nabi-nabi itu yang dibegitukan. Semua nabi itu mengalami pertanyaan yang sama kepada dari kaumnya begitu. Intinya apa? Kamu beriman. Nabi Musa itu yang ditentang oleh siapa? Bahkan oleh Fir'aun. Nabi Isa juga ditentang oleh siapa? Bangsa Bani Israel. Tidak dipercaya. Ngaku sebagai nabi utusan Allah itu tidak diimani. Makanya kalau kemudian Nabi Muhammad digitukan, ini bukan lagu baru alias apa? Lagu lama yang diputar kembali. Gitu. Ya langganannya begitu, nabi dan utusan Allah itu enggak dipercaya oleh umatnya. Bisababi tasabaha qulubu sabiqina walahiqina fil kufri wadunal. Karena apa? Karena dari dulu sampai sekarang sampai nanti tetap ada golongan manusia yang tidak mau beriman. Ya. Karena kekufuran dan kesesatannya. Qad awdahna al-ayati lilladzina yusaddiquna tasdiqan jaziman. Sungguh kami telah jelaskan ayat-ayat kami bagi mereka yang membenarkan dengan pembenaran yang sebenar-benarnya. Liqaumihim mu'minina billahi ta'ala muta'ala. Karena mereka adalah orang-orang yang beriman kepada Allah SWT, muttabi'ina ma syara'ahu lahum, dan mengikuti apa yang disyariatkan kepada mereka. Terakhir, ibu-ibu, sesungguhnya
Shadaqallahul adzim. Kemudian ayat terakhir, inna arsalnaka ya rasul bid-dinil haqqi al-mu'ayyidi bil hujjati wal mu'jizati. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad, wahai Rasul, ya, telah kami utus dengan agama yang benar dan didukung dengan hujah atau argumen yang kuat dan banyak mukjizat yang menyertainya. Fabalighu lin-nasi, maka sampaikanlah kepada semua manusia ajaran agama ini, ma'atabsiril mu'minin, dengan menggembirakan kepada yang mau mengimaninya, bi khairai ad-dunya wal akhirah, dengan dua kebaikan yaitu dunia dan akhirat. Wa takhfifil mu'anidina, dan menakut-nakuti ya kepada orang-orang yang tidak mau beriman itu, bima yang tadiruhum min adabina, bahwa mereka akan menunggu, Allah menunggu mereka untuk kemudian mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Walasta ba'dal balagi mas'ulan an kufrin man kafara bika, dan setelah engkau menyampaikan kalau mereka tidak mau beriman, kamu itu tidak akan dimintai pertanggungjawaban terhadap yang tidak mau beriman kepadamu. Fa innahum yadkhuluna an-nara yawmal qiyamah, karena mereka nanti akan masuk neraka di hari kiamat. Wala yakhrujuna minna, dan mereka tidak akan keluar dari neraka tersebut. Inilah kuncinya, yaitu apa? Tugasnya nabi itu bukan memaksa, tetapi hanya apa? Menyampaikan. Ini loh yang benar, yang datang dari Allah ini. Terima silakan, enggak terima silakan. Wa qulil hakum min rabbikum faman syaa'a falyu'min waman syaa'a falyakfur. Kebenaran itu datang dari Tuhanmu, yang mau iman silakan, mau kufur silakan. Masing-masing membawa resikonya sendiri. Sendiri tugasnya nabi hanya menyampaikan. Nah, setelah nabi wafat dilanjutkan oleh para sahabatnya menyampaikan. Setelah itu tabi'in menyampaikan, tabi'ut tabi'in menyampaikan, para ulama pewaris para nabi menyampaikan. Sejak saat itu sampai hari kiamat tugasnya para ulama adalah menyampaikan, tidak untuk memaksa. Semuanya hanya bisa menjelaskan, mengatakan bagaimanakah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala itu. Nah, masing-masing bertanggung jawab atas pilihan keputusan hidupnya apa, semuanya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mohon maaf ini sampai jam 9 kurang 1,5 jam ya. Jadi ini molor panjang ya, karena saya tidak kena beban jam 8 ngisi. Kemarin kan kesusu karena sampai jam 8 ngisi, sekarang kosong. Ada yang mau ditanyakan, saya persilakan. Nggih. Monggo. Nggih. Dari siapanya? Loh iya. Oh, gini maksudnya. Yang disebutkan di dalam Al-Quran itu dua nama. Satu namanya Uzair. Ya. Uzair itu adalah orang solehnya Yahudi. Saking solehnya, oleh orang Yahudi dianggap, diyakini sebagai anaknya Allah. Nabi Isa juga begitu, saking hebatnya, saking aneh, saking ajaibnya, dianggap sebagai anaknya. Itu alasan apa, latar belakangnya itu. Makanya orang Islam itu didudukkan,
Apakah kemudian kita harus merendahkan Uzair dan Nabi Isa? Oh tidak, tetap sama, kita mengaguminya, iya, menghormati, iya, mengakui sebagai Nabi, tetapi tidak untuk menjadi anak Tuhan dan juga tidak untuk disembah. Gitu. Latar belakangnya apa? Ya dua-duanya itu orang yang ajaib semuanya. Uzair juga luar biasa, Nabi Isa juga luar biasa. Makanya orang Islam itu diajari, iya kagum ya kagum, tapi jangan sampai kebablasan sampai menjadikan sebagai Tuhan. Itu saja yang krusialnya. Padahal sederhana kan, kan beda kalau gini misalnya. Yang akan berat itu kalau gini, menurut umat Nasrani Nabi Isa itu hebat, terus menurut Islam Nabi Isa tidak hebat. Nah itu ternyata bertentangan. Nah itu kan bisa timbul masalah besar. Ini masalahnya kan sama, itu apa, sama-sama disuruh mengagumi, sama, sama-sama punya mujizat, bisa bicara ketika masih di dunia, menghidupi yang sudah mati, sama. Bedanya apa? Mensikapinya. Kalau udah kagum, kalau orang Islam apa? Ya kagum saja, tetap dia adalah Nabi dan hambanya Allah. Nah kalau Manasani menjadikan sebagai Tuhan atau anak Tuhan, itu bedanya. Sama, Uzair juga gitu. Uzair itu adalah orang yang soleh di zamannya bangsa Bani Israel, tetapi sama mereka dijadikan sebagai anaknya Allah. Padahal itu adalah hamba Allah, bukan anaknya Allah. Gitu ya. Nggih. Monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana apanya? Boleh pegang gitu ya? Boleh, kenapa enggak boleh? Boleh aja. Wa idza huyyikum bi tahiyatin fa hayyu bi assalamina aw rudduha. Kalau kamu diberi penghormatan, maka hormatilah yang serupa atau yang lebih baik, minimal yang serupa. Kalau kita dikunjungi, berarti mengunjungi itu namanya serupa. Kalau lebih bagusnya gimana? Dia mengunjungi pakai apa? Buah tangan. Nah, kalau kita buah tangan dan kaki, misalnya gitu ya, karena lebih harus lebih kan. Nah, itu kalau bisa lebih bagus gitu. Enggak ada masalah. Jadi dalam hubungan yang begitu kita harus lebih longgar. Harus lebih longgar. Terus gimana? Itu urusannya adalah pinian, muamalah atau akidah. Ya. Kalau yang dipahami Muhammadiyah itu adalah urusan muamalah, bukan urusan akidah. Muamalah maksudnya ya tadi itu menyebar kebaikan tadi. Apakah ketika kita mengucapkan misalnya apa? Selamat apa? Misalnya apa? Natal misalnya. Apakah itu berarti kita itu dipaksa untuk disimpulkan bahwa kita itu mengakui Isa sebagai Tuhan? Ya, itu siapa yang bilang begitu? Bukan yang tahu kan yang mengucapkan, kok dipaksa? Itu berarti kan pasti kalau dia ngucapin berarti kan dia mengakui Isa sebagai Tuhan. Belum kok maksa begitu? Ya, tanya aja yang bersangkutan, tanya kepada yang mengucapin. Gimana mungkin orang Islam itu mengakui Isa sebagai Tuhan? Mesti diakui sebagai Nabi kan begitu. Jadi jangan dipaksa untuk sesuatu yang kita nggak tahu. Dari mana kita tahu kalau orang mengucapkan itu pasti dia meyakini Nabi Isa sebagai Tuhan? Itu kan maksa namanya, maksa orang untuk meyakini apa yang dipahami oleh orang lain. Nah gitu. Karena apa? Karena kita itu harus mengimani Nabi Isa. Kita harus bergembira ketika Nabi Isa lahir.
Semua nabi yang lahir kita harus bergembira karena dia adalah penyelamat dunia, kan begitu. Orang kita punya cucu lahirnya senang, lahirnya nabi malah meremut, bagaimana? Kan aneh. Itu. Jadi keyakinan itu adanya pada dirinya, bukan pada orang lain. Orang lain itu kan ngiro-ngiro aja nih. Dia punya keyakinan apa ya? Ya enggak tahu. Yang tahu siapa? Ya kita. Maka tadi saya sampaikan, Nabi Isa itu adalah nabi dan hamba Allah. Itulah keyakinan kita sebagai seorang muslim. Dia lahir, ya kita harus bergembira. Karena dia penyelamat bangsa Bani Israel, kan begitu. Jadi jangan sampai malah kebablasan, kita malah membenci Nabi Isa. Dosa kita kalau membenci Nabi Isa malah. Malah dosa, bukannya boleh, tapi dosa, enggak boleh. Karena dia adalah nabi. Bahkan disebut apa? Ulul azmi minar rusul. Kan lima nabi dari 25 itu, lima yang pilihan, yaitu Nabi Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gitu. Jadi itu nabi yang sangat hebat, Nabi Isa. Ya, kita harus menghormatinya sebagai apa? Nabi dan hamba Allah. Gitu ya. Ada yang gak setuju nih? Ada yang gak setuju? Saya gak setuju boleh, mungkin punya alasan lain apa sih? Kan biasanya kan kita dibenturkan dengan urusan akidah, kan gak boleh saat kita itu apa mengucapkan selamat untuk mengakui dia adalah anak Tuhan. Ya siapa yang mengucapkan selamat dia sebagai anak Tuhan? Tidak ada. Orang Islam ya kalau mengucapkan selamat kepada Nabi Isa, ya dia sebagai hamba dan utusan Allah, begitu. Orangnya sama. Nabi Isa itu kan bahasa Arab, Isa itu bahasa Arab. Lain bahasa mereka Yesus, ya sama. Kalau orang apa Arab itu Ali. Di Kanigoro namanya Ngali. Sama orangnya sama, Ngali. Mbah Ngali itu maksudnya Mbah Ali. Ada lagi depan rumahnya namanya Pak Masmud. Masmud pakai N. Ada Mas'ud, jadi Masmud. Abdullah. Abdullah, Abdullah, Abdullah gitu kan. Ya orangnya itu sama. Hamid, mergo pengen haknya biar enggak mirip dengan H, Kamid. Ya. Jadi kita ini harus mencari titik temunya. Sesama umat beragama itu, antar umat beragama itu harus mencari titik temunya. Jangan titik bedanya terus. Nah, jadi titik temu itu yang membuat umat bangsa ini bisa bersatu. Itu bersatu itu intinya apa? Mencari persamaan. Gitu. Kalau kita enggak bersatu ya bubar. Caranya apa? Cari yang sama itu yang mana. Bukan yang beda itu ditinggalkan, bukan, misalnya itu yang beda itu urusannya masing-masing. Yang sama itu yang ditonjolkan itu persamaannya. Itu bukti kalau kita senangnya bersatu. Kalau kita itu justru senangnya itu nyari-nyari bedanya untuk ditonjol-tonjolkan, maksudnya ditampak-tampakkan, itu sama dengan merenggangkan. Sama kita direnggangkan. Nah, apa yang saya sampaikan tadi itu bukan pendapat saya pribadi. Itu juga pendapat ulama-ulama. Memang ada dua pendapat yang kita harus sampaikan. Ada yang mengharamkan, ada yang membolehkan. Yang mengharamkan itu ulama, yang membolehkan juga ulama. Itu harus saling menghargai. Yang jangan enggak mau mengucapkan selamat, ya silakan, enggak ada apa-apa. Ya, boleh aja. Tapi kalau saya memilih untuk boleh, kalau saya, dan saya tidak ngarang, maksudnya saya juga mengikuti ulama, sama-sama mengikuti ulamanya. Yang penting jangan ribut, ya, jangan olok-olokan sesama muslim, malah jadi ribut.
Itu apa? Ya, karena kita kan bukan ulama, mesti kita ngikuti. Kenapa kok jenengan nggak mau ngucapin selamat? Ya, karena haram. Emangnya marukan siapa? Kan bukan dia kan? Mungkin dia pernah baca atau dia pernah dengar pengajian kan gitu. Kan tetap ikut orang, ikut ulama juga. Sama. Ya. Ulama itu punya tradisi begitu. Ulama itu saling menghormati, tidak untuk saling membuli, ya. Tidak untuk saling mengejek. Gitu ya. Loh, kalau ada yang enggak setuju silakan, yang setuju sedelapan ya, senam ya, silakan. Cukup ya? Nggih, alhamdulillah. Baik, karena sudah cukup siang ya, kita akhiri. Semoga apa yang kita pelajari pagi ini bermanfaat untuk kita semuanya. Dan yang lebih-lebih lagi, kita ingin dapat barokahnya dari majelis ini ya. Semoga segala kesulitan hidup kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga yang sakit segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga yang terlilit hutang semoga segera dilunasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang paling banter ini ya. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri dengan doa kafarah majelis. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.